Hai guys dan selamat datang. Pada masa ini, ramai antara kita sudah pun memiliki telefon pintar dalam poket atau sekurang-kurangnya akan ada telefon biasa untuk menghubungi seseorang dan menyimpan gambar di dalam peranti. Kita berada di zaman yang sangat mementingkan penggunaan aplikasi. Segalanya sudah mula beralih kepada telefon pintar. Contohnya adalah aplikasi Touch and Go. Jika biasa menggunakan komputer awam, anda akan terkesan dan sebenarnya memudahkan buat pembayaran bil sudah boleh gunakan dalam aplikasi saja dan bermacam lagi. Tambahan lagi, semua aplikasi sudah pun beralih kepada 64-bit berbanding dahulu, menjadikan keperluan memori oleh sesuatu aplikasi itu menjadi semakin besar daripada biasa. Dengan arkitektur ini juga, kelajuan memori dalaman pun akan memberi impak yang besar pada peranti apabila saiznya semakin meningkat. Ya betul, bukan SD card sahaja yang ada rating kelajuan yang mana anda boleh tekan kotak di bahagian atas ini untuk lihat video tersebut. Setiap memori dalaman yang terbina di dalam peranti anda adalah berlainan, terutamanya dalam kategori telefon mecur, kelas pertengahan dan kelas permulaan, kerana kelajuan ini semestinya akan melibatkan kos yang tinggi. Memori dalaman terdapat beberapa kelasnya, iaitu storan yang pertama saya boleh tunjukkan di sini adalah sejenis eMMC versi 4.5. Model ini membawakan kelajuan 140 MB per second read dan 50 MB per second write. Selain itu, ukuran untuk sistem dalaman dan aplikasi dikira sebagai random IOPS, iaitu in and out operation per second atau pemindahan secara rawak. Storan ini kebiasaannya pada bacaan 7000 read dan 2000 write speed. Peranti yang menggunakan storan ini kebiasaannya dikeluarkan pada tahun 2015 atau 2016, mungkin ada yang lebih lama. Peranti contoh yang kami ada di sini adalah Samsung Galaxy J1 tahun 2016. Storan kedua pula adalah eMMC versi 5.0 atau 5.1 oleh Samsung yang menjanjikan write speed yang lebih pantas. Contohnya, bacaan yang biasa anda akan dapat adalah 250 MB per second read dan 125 MB per second write speed. Random IOPS pula 11,000 read dan 13,000 write speed. Peranti yang menggunakan model ini masih lagi digunakan pada masa sekarang, antaranya adalah peranti kelas permulaan dan pertengahan seperti Snapdragon 435 yang digunakan oleh Asus Zenfone 3 Max. Tetapi ada juga sesetengah peranti mecur yang gunakan storan ini, antaranya adalah suatu masa dahulu ketika peranti Huawei P9 baru dikeluarkan, terdapat isu di mana ia menggunakan storan eMMC 5.1 berbanding UFS 2.0 dan membuatkan pelanggan merasa tidak berpuas hati. Seterusnya, kita bergerak ke storan yang menggunakan teknologi berlainan, iaitu UFS ataupun Ultra Fast Flash Memory. Kelebihan menggunakan UFS adalah mempunyai teknologi QC ataupun Command Queue, bermakna ia boleh read dan write pada masa yang sama ataupun dipanggil full duplex berbanding storan eMMC yang hanya menyokong half duplex, bermakna lebih perlahan apabila melakukan aktiviti pemindahan ataupun sistem dalaman secara rawak. Kita akan terus ke UFS 2.0 yang mana antara yang terbanyak digunakan pada masa sekarang daripada 1.0. Kebiasaannya bacaan sekitar 500 read dan 150 MB per second write. Random IOPS pula adalah 19,000 read dan 14,000 write speed. Peranti yang biasa gunakan storan ini adalah peranti mercu, contohnya Samsung Galaxy S8, walaupun peranti kelas pertengahan ada yang sudah menggunakan storan ini. Terakhir adalah storan paling pantas yang boleh diletakkan di dalam peranti pintar, iaitu UFS 2.1. Storan ini memberi bacaan sekitar 800 MB per second read dan 200 MB per second write speed. Bacaan IOPS pula adalah 40,000 read dan 5,500 write speed, hampir separuh daripada versi sebelumnya. Jadi kita akan lihat lebih banyak peranti mecur menggunakan kelas ini, contohnya OnePlus 6T, Huawei P20 Pro dan Pocophone F1. Jadi itu adalah model ataupun jenis storan dalaman yang digunakan di dalam peranti pintar anda. Pada masa ini, anda mungkin tertanya-tanya adakah perbezaannya sangat ketara. Kami tidak dapat bezakan antara kelajuan yang ketara, tetapi kami boleh rasa perbezaan antara eMMC dan juga UFS. Malah seluruh operasi di dalam telefon anda akan lebih lancar jika tidak melibatkan pengoptimasian perisian. Apa yang saya maksudkan di sini adalah masa untuk reboot akan lebih pantas, integrasi di dalam aplikasi akan lebih lancar tanpa tersekat-sekat dan kadang-kadang boleh mendatangkan error kerana aplikasi anda akan sentiasa berhubung untuk membaca dan menulis data. Dengan itu, pentingnya kelajuan memori dalaman ini. Walaupun begitu, bukanlah bermakna anda memang harus mencari atau lihat memori terpantas sentiasa. Saya nasihatkan untuk buat kajian anda dahulu, namun tidak bermakna telefon yang menggunakan memori UFS akan memberi pengalaman yang baik sahaja, bergantung juga pada sistem operasi di dalamnya. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.